Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Rudi Ashari, pengunjung desa wisata Puri Idaman, Desa Purwasari. Bapak M. Topik, boleh tanya-tanya? Silahkan. Desa Purwasari ini masuk Kecamatan Blitang 2 ya Pak ya? Blitang 2. Menurut data yang ada, baik itu di media maupun di internet, termasuk Google juga, Desa Purwasari itu termasuk desa yang terujung di Blitang 2 dan kabarnya hanya 60 kakak kalau nggak salah, kurang lebih 7 bulan, ya kurang lebih 60-70 70 kakak. Desa Purwasari ini daerah transmigrasi Pak? Daerah transmigrasi. Dari mana? Dari Jawa Tengah pada umumnya. Tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? Tahun 65. Kalau tahun 65 berarti masa Presiden Soekarno Pak ya? Betul. Bukankah tahun 65 itu negara kita, negara Republik Indonesia, sedang dilanda kekacauan dalam negeri, yaitu meletusnya G30 SPKI. Ya. Itu gimana Pak kisahnya? Negara kita sedang kacau, tapi pemerintah bisa mengupayakan rakyatnya untuk transmigrasi ke Pulau Sumatera. Nah itu waktu itu kan cerita orang dulu. Cuma ya, saya memang jelas-jelas belum mengalami itu. Namun ada sejarah yang mengatakan memang tahun itu belum begitu meluas masalah ada gerakan G30 sebagai itu. Yeah. Nah, setelah yang dari Jawa di Turungan sini meletuslah itu yang namanya gerakan G30 SPKI. Transmigrasi tahun 65 untuk fasilitas sendiri di Purwasari ini apakah disediakan perumahan atau lahan atau gimana Pak? Nah itu karena pada waktu itu negara masih posisi sedang tidak stabil, akhirnya yang datang dari Pulau Jawa ini dibiarkan. Nah, mencari makan sendiri, cari rumah sendiri. Jadi untuk bertahan hidup dalam artian konsumsi air minum, terutama bahan pokok, itu dapatnya dari mana, Pak? Nah, dari jualan kayu, Pak. Kayu-kayu dari sini. Nah, itu kan dulu ditramigasikan dulu di daerah BK12 sana, ada yang Pasir Putih, Bedilan, diturunkan di sana. Dipondokan di sana. Oh, dipondokan. Nah, dipondokan di sana. Jadi, ke sini mereka yang laki-laki dulu. Di sini, buka lahannya itu. Nah, mungkin ada yang enggak kerasan membawa keluarga di tempat orang, akhirnya dibawa semua ke sini dalam keadaan masih hutan. Makanya ya seadanya mereka. Berarti jalannya masih berlumpur Pak ya? Bukannya berlumpur, hutan belantara. Masuk sambil buat jalan mana yang buat? Kembali ke Desa Purwasari tadi Pak. Terdiri dari 70 kakak ya Pak? 70 kakak. Kurang lebih 200 jiwa. 200 jiwa, 230-an. Ya. Terdiri berapa kadus dan berapa RT? 2 kadus, 4 RT. 4 RT. Dua kampung berarti Pak ya? Dua kampung. Kampung satu dan kampung dua. Masing-masing 2 RT ya satu kampung. Perjuangan Bapak M. Topik ini luar biasa ini. Desa wisata pertama ya? Pertama di Oku Timur. Ini kalau boleh tahu menelan dana berapa? Ini dari tahun 2018 sampai berhenti waktu COVID pertama itu. Ya. Belum selesai sampai pada saat ini. Ini 1, sekian M dari pembentukan 0 sampai sekarang, dari bunga itu pulang renang. Untuk produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat khususnya pengunjung baik itu di wilayah Blitang 2 maupun di luar Blitang 2, syukur-syukur nanti bisa menarik wisatawan dari luar Oku Timur. Itu apa produk yang ditawarkan? Nah, untuk sementara ini karena ini adalah memang baru kami. Yeah. Ini kami baru buka 2022 bulan 3 tanggal 1 kemarin, dibuka oleh Bupati secara resmi dari desa wisata. Ya tentunya kami masih tergolong bukan hanya baru, sangat baru dan baik, masih banyak kekurangan dan masih banyak berbenah. Untuk sementara ini yang kami ada di sini ya cuma kolam renang, speedboat, perahu apung, itu baru seperti itu, speedboat. Nah, tempat-tempat istirahat, gazebo, pondok-pondok itu yang sementara untuk sarana kami. Ya, banyak yang harus memang diperjuangkan bersama untuk
kemakmuran desa umumnya untuk Papua Timur. Ini harapan Bapak Kades, Bapak M. Taufik, kedepannya apa untuk perkembangan dan kemajuan desa wisata Purwosari ini? Harapan saya untuk perkembangan desa Purwosari, khususnya karena desa Purwosari ini adalah desa pertama desa wisata Papua Timur, yang jelas semua pihak saya mengharapkan untuk sama-sama memberikan support. Terlibat baik itu semuanya bersama-sama bersinergi untuk memajukan tempat ini ataupun Timbung Puri zaman ini, termasuk kunjungan saudara-saudara dari luar daerah. Betul. Dari kecamatan, karena kunjungan para saudara-saudara adalah merupakan bentuk partisipasi untuk pembangunan desa kami dan umumnya Papua Timur. Sebetulnya wilayah Kabupaten Papua Timur itu banyak sekali Pak, daerah-daerah wisata, tapi belum dikelola dengan baik, khususnya akses menuju wisata tersebut belum memadai. Maksimal. Karena sudah sore Pak, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan desa wisata ini kelak menjadi desa wisata yang maju dan banyak pengunjungnya, dan semoga desa Purwosari menjadi desa yang makmur, rukun, bahagia. Tentunya Pak Kades sebagai kepala desa kelak akan menjadi contoh desa yang lain. Terima kasih Pak M. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua untuk kunjungannya.